for everyone I've met at campus. Halo guys, ya selamat siang menjelang pagi menjelang siang. Ya, jadi hari ini gua karena tanggal 19 Desember ya, berdepatan besoknya gua wisuda. Jadi mungkin gua bakal buat vlog-vlog yang mungkin ya ya. Gua enggak tahu deh gua ngapain. Ya, enggak jelas. Ini sama Alvin, geng. Kita lagi nunggu GB ya, apa? Siapa yang kemarin yang ditolak? Yang nggak ada kabar-kabarnya. Ya pokoknya sekarang kita lagi nganggu gladi bersih, masih lama, dan kita ngopi di Konnichiwa. Ya lama banget sih guys. Mager juga guys kita kesananya guys. Udah pasti telat juga ya udah. Kata lebih mager dia guys. Ini ntar nih saldo nih pasti ngoceh. Lip konten. Soalnya kemarin nge-vlog juga. Juga nge-vlog juga nih game. Gak di bersih nih ngehe juga aja. Ya udah lah tungguin aja lah ya. Nanti di apa namanya, teater besar ya. Langsung pindah. Coba Pin di review dulu Pin. Selubung ini Pin di review dulu Pin. Apa namanya Pin? Ini tuh kayaknya konsepnya itu makanan tradisional gitu ya. Oke. Okay. Ini agak beda nih, saya enggak tahu nih apa nih, roti jun. Makan ini enggak flashback atau oke, oke. Itu apa aja coba? Apa ya? Coba dikasih tahu. Kuah ya. Kita ada kuah-kuahan sih. Heeh. Oke. Model lu gila banget. Jangan ngomongin angka ya. Maaf ya. Soalnya ini sudah kita lupa. Enggak boleh gitu anjir. Astagfirullah. Gimana Bapak Yohanes? Enggak boleh ke Malaysia. Enggak tahu kok bisa naik gitu. Enggak boleh ke Malaysia. Ya udah kan. Ya kan gua katanya kita naik nih. Masa gitu enggak naik. Skor sasa. Aku saya satu setengah. Eh kampus lain udah setengah semester aja. Enggak. Kampus kita tahun kemarin 1.500.000. Terus lain 500.000 berarti. Coba ngomong sama Bang Jer kapan-kapan. Sama Mas Agen di record nih. Iya, ini di record nih. Pakai masker ya? Ya, selamat pagi guys. Ya, sekarang jam tanggal 20. Ya, bakal dengan suara genshin. Emang kali kalau genshin ya. Jadi sekarang tanggal 20, petang-petang gue sudah. Dan BTW, gue masih nyantai, orang tua gue pada udah pada rapi-rapi, gue masih nyantai. Padahal sekarang jam 5:18, dan gue masih login Genshin dulu karena nanti gue gak mau minta tolong sama Umar karena gak enak juga kan. Dan gue liat IG teman-teman gue juga udah pada on semua, dan mungkin mereka lagi prepare, gue gak tahu ya. Tapi ya gue gak tau ada kasus nanti sudah kayak gimana, jadi ya cek idot aja lah. Oke guys, udah nyampe di perangkat, cuman masih macet. Sekarang jam 7:05. Ya gitulah, fun fact aja ini macetnya, macet kereta sih. Kasih tau dead, macet, semuanya macet banget, jalannya macet, hari kerja masih parah. Yo, jadi hari ini gue disuruh manten sama Alif. Hari ini gue mau nggak tahu, gue mau PKL, terus gue makan pagi dulu mungkin kita. Nonton keseharian gue dan teman-teman gue, kita mau magang di Taman Ismail Marzuki. Ini dia bro, kampus tercinta, temani oleh Kaleo kita.
Yo, Anastot. Yo, let's go. Kondangan kita, bro. Oke, kita closer look bentar lagi ya. Vlog banget, ada abang youtuber. Abang youtuber ya? Mana Amro? Amro! Gua butuh Amro anjir. Gimana Lip? Oke guys, jadi hari ini ya aku udah bertemu Saldo. Hari ini kita wisuda, sekarang sekitar jam ya, bentar lagi jam 8 lah ya. Jadi tunggu aja. Padahal anak-anaknya disuruh kumpul jam 7, tapi orang tuanya jam 8. Jadi agak ngaret sih. Wow, 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 shaking parah waduh, nih. Waduh, 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 anjing gak usah dong. Amru nih, vlogger kita, vlogger kita. Hey guys, don't forget to subscribe this channel. Hey, ini buat promosi Antif. Iya, iya, Antif. Kembali lagi bersama Amru channel. But Antif channel as partner of Gapa Amru Lo. Videonya ya, dia di mana tuh? Coba cek di mana? Di deskripsi di bawah. Deskripsi di bawah. Atau di sini nih, atau di sini. Di bawah, di bawah, di bawah. Di bawah. Di bawah, di bawah. Ini BTW sepatu gua kayak lalalet. Oh iya. Halo Bang. Halo. Nanti ngisi kan? Di mana sih ini? Ya guys, pokoknya masih enggak apa? Jadi kalau enggak kalau enggak tertib, enggak pakai pin kayak gini ya dimarahin. Iya, dimarahin sama orang tua. Jadi adik-adik yang belum lengkap nanti dipanggil. Siapa yang cita-citanya dimarahin sama orang tua? Aku. Masih sudah. Bisa kita lihat orang ini punya kelompok ya, guys. Yoi, hey. Masuk vlog. Anjing. Oke ya. Hey. Oke guys, sekarang jam udah natalan banget. Jam berapa sekarang? Jam 8:15. Belum masuk juga, jadi masih ngebom. Ini mau ya direkam ya sekarang ya? Lo kasih apaan dong? Kering-kering-ling-ling. Mereka penulisnya harus 3, Greg. Kering-ling-ling. Mau satu doang. Schedule-nya gak tahu gua. Enggak ada grup. Kamu selalu. Itu kan enggak usah taruh. Tanya lu marahin Astradanya kalau kayak begini. Kenapa? Mana sih? Parah banget. Ya speed. Telkom mana Telkom nih? Jam berapa ini? Jam berapa? Jam berapa? OT. Oke. Sewa gedung. Dulu. Bim lu enggak mau ngomong 1-2 patah kata biar ada featuring. 47 bab. Nah, oke. Ini adalah tutorial wisuda ya. Jadi yang pertama kita baris, kita masuk, terus nggak tahu ngapain, tunggu dipanggil, pulang. Sekian tutorial singkat dari 47 bab. Bangkitkanlah cita-citamu bagi nusa dan bangsa. Alma materku, Institut Kesenian Jakarta, kau selalu kubanggakan. Di balik pertemuan, pasti ada namanya perpisahan, entah itu orang terdekat, teman, maupun pasangan. Pada akhirnya, semuanya hanyalah kenangan yang bisa diingat, baik bahagia maupun luka. Namun, kita harus terus maju, meskipun sesaat kita juga harus melihat ke belakang. Aku hanya bisa mengucapkan selamat kepada teman-temanku yang sudah berjuang hingga kita lulus bersama. Yang masih kuliah, aku hanya bisa berdoa agar kalian cepat juga menyusul. Sekarang aku hanya bisa mereset dan melupakan semua hal yang pernah aku temui selama 4 tahun ini. Terima kasih atas kenangan, rasa sakit, cinta, support, pelajaran yang telah kalian kasih.
yang sangat memuaskan.